Oke teman-teman, ini udah jam 4:30 dan aku sudah mulai lapar. Jadi kita langsung aja makan. Dan ini aku siapin dulu piringnya. Dan ini piringnya. Dan ini aku ambil nasi ya teman-teman. Nasinya kita ambil secukupnya saja karena ini masih awal. Dan ini lauknya aku ambil dulu calo ya teman-teman. Calo ataupun rontok di sini disebutnya. Dan ini benar-benar enak banget. Dan ini lanjut saja kita ambil lauk kedua. Ini ada ayam, ayam yang dimasak merah ya teman-teman, ataupun ayam sambal ataupun ayam kuah masak pedas. Dan ini juga enak banget. Dan habis itu ini siap kita makan. Dan setelah itu kita letakkan di atas kursi ya teman-teman, di atas tempat yang akan kita makan. Dan ini aku tambahin lagi peyek untuk jadi kerupuk. Dan ini kita hancur-hancurkan dulu ya teman-teman agar enak dimakannya biar nggak ribet. Oke, setelah merata kita lanjut aja, kita langsung makan ya teman-teman. Dan ini ayamnya full daging teman-teman, dan ini rontoknya benar-benar enak banget. Oke, kita ambil dulu rontoknya dan kita lanjut aja makan teman-teman. Dan ini benar-benar enak banget ya teman-teman. Pokoknya buat kalian yang telah nonton ini dan kalian kepingin, jangan lupa kalian cobain ya teman-teman. Dan ini juga nggak ribet, nggak mahal dan nggak apa-apa. Ini cuma rontok aja dan ayam dan kerupuk. Dan ini benar-benar sangat terjangkau buat kalian yang pengen nyobain ya teman-teman. Ini enak banget. Dan lanjut aja kita makan. Dan sebenarnya ini sebenarnya masih awal ya teman-teman, baru 4:30, tapi nggak tahu kenapa karena perut ini udah lapar, jadi kita makan aja tapi nggak perlu banyak-banyak karena nanti kita akan makan lagi ya teman-teman. Oke, ini benar-benar enak banget. Peyeknya juga pas banget dan peyek ini nggak terlalu asin. Jadi makannya nggak bikin nggak bikin bosan ya teman-teman. Rasanya itu pas dan sedang banget. Dan ayamnya juga pas juga, sambalnya juga pas dan rontoknya juga pas. Pasti enaknya ya teman-teman. Pokoknya buat kalian yang kepengen, jangan lupa kalian cobain ya teman-teman. Dan sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan ini benar-benar enak dan mantap.